Haleluya, haleluya, haleluya. Saya lagi cobain makan soto gading. Ini ada soto gading di sini. Ini makan enak, ini soto ayam ini. Wah, sedap sekali soto gading ini. Ini ada teman-teman hamba-hamba Tuhan untuk menikmati sukacita hari ini. Karena setiap orang memang mesti makan, makan soto. Nah, soto itu kan ada kuahnya, ada ayamnya, jadi sehat, ya kan? Kita harus banyak makan sehat. Nah, tapi saya mau minta sesuatu, Mas. Ada otaknya nggak, Mas? Ada otak? Oh, nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada. Otaknya nggak ada. Jadi udah nggak ada otak? Nggak ada. Otaknya habis. Habis. Kosong. Sama. Kapan ada otak? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Saya tanya sama masnya, ada otak nggak? Tapi masnya hebat. Ditanya ada otak, dia bilang habis. Kosong. Baru besok ada otak. Jadi kadang-kadang suami marah sama istri bilang, kamu ada otak nggak gitu. Nah, soalnya aku ingat dalam Tuhan, jangan tersinggung, bilang aja habis, besok baru ada lagi, stoknya sudah habis. Nah, soalnya aku ingat dalam Tuhan. Jadi di sini ngajar kita sederhana bahwa hidup ini tergantung gimana kita nerimanya, ya kan? Kalau kita nerimanya negatif, apa-apa negatif misalnya, ya kan? Aduh, kenapa saya diomongin begini, saya diomongin begini? Kita gampang kecewa, tapi belajarlah dalam hidup ini, orang mau ucapkan negatif, kita terimanya positif aja. Makanya Yusuf pernah bilang begini, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Apa yang kita terima tidak seharusnya sama dengan apa yang orang lepaskan. Orang boleh lepaskan kutuk, yang kita terima berkat. Orang boleh lepaskan kecurangan, yang kita terima pemulihan. Orang boleh lepaskan kejahatan, yang kita terima mujizat dan kuasa Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini di Soto Gading yang ada di Solo ini, saya bersama istri, bersama hamba-hamba Tuhan yang hebat ini, mengingatkan buat saudara, kamu hebat. Dan karena itu, apa yang kau terima tidak harus apa yang engkau dapatkan. Orang boleh lepaskan apapun, tapi terimalah berkat, terimalah iman, terimalah sukacita. Seperti hari ini, saya tanya sama masnya, Mas, ada otak? Dia bilang otaknya habis, ya kan? Dan sambil tersenyum, dia gak marah dan bilang, apa nanya-nanya otak dia, kan? Jadi karena itu, sekali lagi saya mau ingatkan, kamu hebat. Dan memang kamu hebat. Jadi karena itu, sudah saya kasih dalam Tuhan, orang mau lepaskan apapun ke kita, imanilah. Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Tuhan merubah ratapan menjadi tantarian. Tuhan merubah segala penderitaan menjadi sukacita yang luar biasa. Saya lanjutkan ya, makan soto gading yang luar biasa ini. Otaknya habis karena memang sudah nggak ada otak lagi.